Tes. Halo bro, kawan Cakramotor, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasang piston dan ring piston pada blok mesin LE King ya. Bagi Anda yang suka raja jalanan LE King, simak tutorial ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan Cakramotor semuanya. Dan jangan lupa subscribe, yang belum subscribe like, share, and comment. Kalau belum paham, kalau udah paham, terima kasih. Simak sampai selesai biar kawan Cakramotor itu paham semuanya bagaimana cara pasang ring piston yang benar agar tidak macet. Oke, saya menggunakan spare part yang asli. Jadi oversize ini, oversize-nya 50. Jadi enggak dua kali kerja sekali langsung jadi. Oke, lanjut. Kita pasang dulu ring pistonnya. Pastikan Anda mengetahui ini ada tanda panah. Tanda panah ini berarah di lubang X ya, X knalpot. Ada X knalpot, yang ini in dari membran, in dari katup ya ini. Oke, langsung saja. Ini ada dua ring. Ini sama saja ya, depan belakang sama, enggak ada bedanya. Biasanya depan belakang beda, kalau pada 4 tak itu beda. Kalau untuk 2 tak ini sama saja ya ringnya. Yang perlu diketahui adalah ini ada coakan. Pastikan coakan ini pada penonjol sini. Ini ada penonjolnya. Pasangnya begini. Nah, ini ya, ini pas ada di penonjol. Mas, oke, lanjut yang sebelahnya. Terus kita pasang kancing pen piston yang dari sana, jadi nanti enggak bolak-balik ya. Ini yang dari sana saya pasang dulu, nanti tinggal pasang satunya lagi. Pasangnya ini. Kita tekan. Hingga kita masukkan. Sudah masuk. Nah, sudah masuk ya. Lanjut, sebelum kita pasang lakar bambu, kita kasih oli dulu
biar ada pelumasnya sebelum oli naik. Kita kasih oli ya. Ini sama pennya juga kita kasih oli juga. Kasih oli pen. Udah. Tinggal pasang di atas. Bentar, kameranya saya hadapkan ke atas. Nah, mudah-mudahan kelihatan. Bit black. Sini tinggal feedback. Nah, ini terus. Nah, sip. Pasangnya begini, tanda panah ada di lubang X knalpot. Pasang kancingnya. Sama seperti tadi. Sudah masuk kancing. Nah, ini pasti agak muter, jadi kita pas mau masang slot itu kita paskan. Nah, begini kita oles-oles oli lagi, oli samping tentunya ya. Sebelum oli naik, jadi udah terbasahi pistonnya, tidak macet. Yang di blok sini juga kita kasih oli. Kasih oli semuanya. Yang merata. Sudah. Piston kita turunkan. Ini. Biar masuknya enak. Bloknya. Masuk, jangan lupa pakainya dipasang dulu ya, tadi nggak sempat ngomong. Sampai kencang, yang dari sebelah sana juga.
kita pasang keempat baut ya. Ini. Kencangan ya. Sudah terpasang semua, lanjut pasang kopnya. Jangan lupa packing. Packingnya kalau takut terjadi bocor, kita lem saja ya. Ini juga kita kasih lem. Pastikan sampai kencang semua ya. Kita skip saja biar nggak lama-lama videonya. Lanjut untuk pemasangan lidah atau membran. Jangan lupa yang ada noknya ini di sebelah kiri ya. Di sini, sebelah kiri. Kita paknya jangan lupa dikasih pak. Lebih amannya kita lem aja ya. Lem. Di sini segera kita lem.
manifold yang kencang ya, manifoldnya enggak pasang manifold. Lanjut nanti kita tes drive ya, kita tes dinyalakan saja. Kalau untuk kekencangan belum bisa, sebenarnya ini ring piston masih baru. Tes sekian dulu sobat cekal motor, tutorial cara memasang piston dan ring piston lengkap dengan pemasangan blok. Sekian dulu, terima kasih atas kunjungannya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tunggu video-video berikutnya dari Cokro Motor. See you next time, bye-bye.